untuk bantu ya. Untuk subscribe anak aku. Ya 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 ya. Oke, mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Okidoki. Ya sahabat, hari ini aku mau masak. Yuk kita masak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di sahabat Santi. Hari ini aku mau buat kue loh, kue lebaran untuk lebaran kuenya tahun 2020. Jadi aku kan mau buat kue lebaran biar nanti untuk lebaran teman-teman, biar nanti banyak temannya datang. Hari ini Santi mau siapkan bahan-bahannya dulu. Jadi pertama ada tepung, mentega, dan gula teman-teman. Kalau gitu ya kita buat sekarang yang gak lama-lama. Kalau gitu kita siapkan dulu ya. Bukan mau siapkan gula, tepung, dan mentega. Tepungnya 12 sendok, dan menteganya 6 sendok, dan gulanya 4 sendok teman-teman. Pertama-tama kita campurin gula sama mentega. Semua teman-teman. Tepungnya nanti ya. Tepungnya nanti selanjutnya. Kita taruh sini dulu. Yuk kita aduk dulu pakai mixer. Jadi kita aduk dulu ya teman-teman. Nah, tolong tekannya ini kah. Begini ya sahabatku hasil jadinya. Kalau gitu kita masukin tepung lagi ya, kita hitung pakai sendok ya, sampai tumpah. 1, 2, 3. Teman-teman aduk pakai ini ya, jangan aduk pakai tangan. Kita aduk ya, jangan pakai tangan teman-teman. Aduk rata dan jangan sampai kalau nggak merata, nah kuenya nanti nggak jadi. Aduk keras ya. Kita aduk-aduk sampai merata ya. Bentar ya, sebulannya ketempel semua ini. Kita tambah lagi ya tepungnya, berarti apa tuh adonannya agak tambah lagi. Sedikit-sedikit ya. Sudah ya teman-teman, 2 sendok aja. Karena aku buat kue ini biar untuk lebaran teman-teman. Tapi aku mau makan sekarang. Tapi gak apa-apa deh, yang mau bikin silakan untuk lebaran. Aduk-aduk ya. Ini ya teman-teman. Nah, di bawahnya banyak sama tepung yang belum diaduk nih. Ya, aduk-aduk terus. Nggak apa-apa ya teman-teman, capek juga. Ini cuma buat teman-teman. Tepungnya taruh
sedikit-sedikit sampai habis ya. Lakukan sampai habis. Lakukan sampai habis. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tekan loncengnya juga. Subscribe itu gratis loh. Ya kan? Ya, ya, ya. Okidoki. Terima kasih yang sudah subscribe di sahabat Santi. Ini kita aduk-aduk lagi sampai merata dan tidak ada yang kurang lagi. Wah teman-teman, pakai tempo aduk. Kita awalnya pakai tangan ya. Harus cuci tangan bersih-bersih supaya tidak ada kuman. Yuk kita ambil dulu. Yuk kita giniin tangannya dulu biar nanti nggak kena baju teman-teman. Kurang aduk lagi teman-teman. Udah jadi sahabatku. Yuk kita buat bentuk. Kita siapkan loyangnya dulu ya. Yuk kita siapkan dulu sekarang. Oles. Begini ya teman-teman cara oles. Biar agar merata ya, kan aku pakai puas apa tuh, puas mentega. Oh ya, ini udah merata. Yuk kita langsung buat. Aduh. Seperti ini teman-teman. Yuk kita taruh ya teman-teman. Nih, kita ramas-ramas dia sampai berbola dan merata sedikit. Memang sakit ya teman-teman. Jadi kita harus kalau sakit bantu yang namanya. Pelan-pelan kuenya udah jadi seperti ini. Jadi ini yang diisi nanas. Kalau ini nanti mau dipakai gula halus. Nah gitu ya, kita pakai sekarang ini.
Sahabatku sumur banget. Enak, enak. Coba di rumah ya, jangan di luar. Namanya pededakan namanya. Karena aku punya dedakan. Enak pada cik. Seperti aku ini bisa untuk lebaran loh, lebaran juga bisa.